Politeknik Kampar, perguruan tinggi bidang sawit pertama di Indonesia. Industri kelapa sawit, peluang besar yang membutuhkan kehandalan sumber daya manusia. Dalam dua dasawarsa, sejak tahun 1985, industri kelapa sawit nasional mengalami perkembangan mengembirakan. Pertambahan kelapa sawit mencapai 837%. Dengan kontribusi terhadap ekspor nasional mencapai 6%, komoditas sawit merupakan produk unggulan dari seluruh produksi Indonesia. Komisi Minyak Kelapa Sawit Indonesia atau KMSI mengungkapkan masa depan industri sawit sangat cerah. Diperkirakan pada tahun 2010, perkebunan sawit akan menyerap hingga 500 ribu tenaga kerja. Hanya saja, tenaga ahli teknik bidang pengolahan kelapa sawit masih sangat minim. Padahal tenaga ahli profesional di bidang ini sangat dibutuhkan, terutama dalam meningkatkan nilai tambah dari crude palm oil atau CPO, biodiesel, serta pengolahan berbagai produk berbahan sawit. Dari luncuran pengolahan CPO, ratusan produk baru kategori pangan dan non-pangan memang dapat dihasilkan, termasuk bahan kosmetik dan kecantikan. Kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang industri sawit membuat Politeknik Kampar mengkonsentrasikan kajian studi kepada bidang sawit. Perguruan tinggi ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi di bidang sawit di Indonesia. Sesuai visinya, untuk menjadi salah satu unsur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja keberadaan Politeknik Kampar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang kelapa sawit di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Politeknik Kampar adalah satu politeknik yang didirikan pada suatu daerah yang mempunyai kebun sawit yang begitu luas, yang terluas di Provinsi Riau. Oleh sebab itu, kita mendirikan politeknik ini dengan visi menyiapkan sumber daya manusia, terutama putra-putri Kampar, untuk bisa menjadi pengelola daripada perkebunan sawit ini, mulai daripada perkebunan sendiri sampai kepada pengelolaan hasil perkebunan itu sendiri. Pendirian Politeknik Kampar merupakan perwujudan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kerjasama yang dijalin melalui program Hibah Pendidikan Politeknik Baru PHPPB antara Pemkab Kampar dengan Dirjen Pendidikan Tinggi membuktikan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kampar. Saat ini sedang dibangun areal kampus di atas lahan seluas 22 hektar di pinggir jalan lintas Bangkinang. Pembangunan sarana dan prasarana kampus yang berjarak 2,6 km dari pusat kota Ibu Kota Kabupaten Kampar ini ditargetkan selesai pada tahun 2009. Pembangunan tahap pertama diprioritaskan pada pembangunan rektorat, workshop, perpustakaan, guest house, dan fasilitas pendukung lainnya. Hingga pembangunan kampus tahap pertama selesai, proses kegiatan pendidikan dilaksanakan di dua tempat, yakni Gedung Polkam di Jalan Tuan Kutambusai dan Jalan Haji Agus Salim Bangkinang. Program pendidikan Politeknik Kampar diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi masyarakat pada peningkatan teknologi dan manajemen terapan industri sawit mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan selama 3 tahun guna menghasilkan tenaga kerja profesional dalam bidang industri sawit, perawatan mesin, dan manajemen informatika. Kita memang baru, tapi perencanaan ke depan itu sangat matang sekali. Kita di sini merupakan satu-satunya politeknik sawit di Indonesia. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun perkebunan kelapa sawit perbatasan
Indonesia dengan Malaysia sepanjang 850 km, yaitu daerah Sumatera dan Kalimantan. Maka tentu kalau kita bisa mendidik putra-putri kita dengan baik, dia akan menjadi suatu yang membanggakan nantinya di kemudian hari. Memanfaatkan tenaga pengajar lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang dibekali berbagai training profesional, operasional pendidikan dibagi dalam dua kegiatan, 45% teori dan 55% praktek. Jangkauan teori mengarah kepada detail engineering, sedangkan praktek diarahkan pada pemecahan masalah industri. Berbagai langkah terpadu dilakukan Politeknik Kampar dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas di bidang industri sawit. Selain program beasiswa, berbagai fasilitas penunjang juga disediakan. Mulai dari laboratorium komputer, kimia, bengkel mesin mekanik, perpustakaan, ruang serbaguna, masjid, lapangan olahraga, hingga pabrik kelapa sawit atau PKS. Spesifiknya kajian studi membuat Politeknik Kampar sangat berbeda dengan politeknik yang lebih dahulu eksis. Perencanaan ke depan yang sangat matang membuat Politeknik Kampar unggul di bidangnya. Memang Politeknik ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang khusus mempersiapkan tenaga ahli profesional di bidang industri sawit.